teman-teman Sound Corners. Kali ini kita akan mereview Vivi 6506 Plus 112, si monster kecil yang berbahaya. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian. Enjoy! Review Sound Corners kali ini spesial dipersembahkan untuk kalian para pencinta dunia gelap, dunia bawah tanah, dunia cung-cung game alias dunia high game. Ya, karena kita kedatangan nanti yang seharusnya tidak asing lagi buat kelompok kita, yaitu Vivi 6506 Plus. Tapi mungkin agak berbeda dengan 6505 atau 6505 Plus versi head cabinet. Ini adalah 6505 Plus 112 yang versi combo dengan satu speaker Sheffield 12 inch. Dilihat dari panel depannya, memang ampli ini mirip dengan versi headnya. Namun ada penambahan reverb. Sisanya masih sesuai dengan fitrah 6505 Plus, yaitu equalizer untuk masing-masing channel. Dari segi power, memang 6505 Plus 112 hanya 60 watt. Beda dengan versi headnya yang 120 watt. Namun jangan salah, sebagai ampli tabung, 60 watt sudah sangat cukup untuk diandalkan di studio atau panggung skala menengah. Jika masih dirasa kurang, speaker Sheffield-nya punya respon yang sangat baik sehingga bisa kita todong ke mixer. Ampli ini pada dasarnya punya dua channel. Pertama, channel clean. Ini soundnya. Channel clean punya switch yang membuatnya bersuara crunch. Ini sound crunch. Reverbnya yang analog memang nggak basah banget, tapi membuatnya lebih natural. Ini sound reverbnya. Lalu di channel lead-nya udah pasti jadi favorit pecinta musik cadas. Di Genjen 12 saja sudah cukup untuk diajak memainkan riff-riff drum tuning. Sebenarnya ampli ini juga punya fitur emulator direct output di panel bagian belakang yang berfungsi untuk silent recording. Tapi karakternya menurut Sound Corners jauh lebih bagus dan berkarakter powerful saat kita todong mic kaya. Kesimpulan kami adalah, buat yang ngarep fitur kayak MP3 atau headphone out, sorry bos, ini kayaknya bukan ampli buat di kamar. Vivi sepertinya ingin menunjukkan bahwa
ampli profesional, juga ada yang cuma akan satu speaker. Enjoy!